Baik teman-teman, kembali lagi bersama saya Abi di Channel Rumah Indonesia, dan kali ini satu review untuk apartemen tipe studio luas 26 meter persegi, dan kita akan jual sangat murah tentunya buat Anda semuanya agar bisa Anda miliki di apartemen ini. Nah, apartemen ini berada di Sentul City, tepatnya di Sentul Tower A, Sentul Tower Apartemen, yang sudah tidak asing lagi tentunya dengan apartemen yang sangat murah dan sold out sangat cepat sekali. Oke, barengan gue Abi, cekidot apa yang ada, fasilitas yang ada di Sentul Tower tipe studio ini. Barengan gue Abi, pokoknya simak terus, jangan lupa klik like, comment, share, and subscribe, dan Anda bisa memberikan kritik dan saran atau konsultasi investasi properti Anda bersama kami. Halo teman-teman, Cari Rumah Indonesia, kembali lagi barengan gua Abi. Kali ini kita akan review satu apartemen yang super duper keren dengan posisi yang sangat strategis di depan Ion Mall dan Opus Park Apartemen Sentul City yang mirip dengan Marina Bay Sands Singapura. Nah, ini adalah lingkungannya, tempat depannya, dan buat sobat muda sangat menarik karena di sini selain ada dua tower untuk Sentul Tower Apartemen, ada Tower A dan Tower B, juga ada satu office tower. Nah, di sini juga dikelilingi oleh pasar bersih dan juga CBD Ruko Sentul City yang tentunya akan menunjang aktivitas bisnis dan juga kesibukan Kota Mandiri Sentul City. Sentul Tower Apartemen juga dekat dengan Universitas Trisakti, kebetulan posisinya berada di sebelahnya. Oke, buat teman-teman yang pengen investasi apartemen tipe studio, kita akan review di apartemen studio luas 26 meter yang bisa menjadi investasi yang menarik untuk Anda. Di Channel Rumah Indonesia kali ini kita akan melihat review satu apartemen yang berada di Sentul Tower Apartemen Tower A di Sentul City Bogor, dan kita bisa lihat ini untuk resepsionisnya. Bagian ini, dan kita akan lihat untuk di jangan lihat untuk di tipe tipe itu ya, tipe studio. Di sini pantauan CCTV ya. Nah, kita melewati lift untuk menuju lantai 1. Kita akan lihat di lantai 1 untuk apartemen tipe studio yang dijual sangat murah. Nah teman-teman, kita akan lihat satu apartemen yang berada di Sentul Tower A ini, dan kita akan lihat interiornya seperti apa. Nah, buat teman-teman yang pengen membeli rumah, apartemen tipe studio di Sentul City, bisa call me. Nah, ini nomornya. Oke, baik teman-teman, kali ini satu review apartemen tipe studio tipe 26 di Sentul Tower A Sentul City Bogor yang bisa Anda miliki dengan harga sangat murah, dan kita akan jual butuh secepatnya. Nah, baik teman-teman, begitu masuk kita langsung ketemu kamar mandi. Di sini ada satu shower,
ada satu wastafel, kaca, satu kloset duduk, shower, dan sudah ada exhaust dan tentunya listrik. Dan di samping kamar mandi langsung kita ketemu dapur. Jadi bagian dapurnya seperti ini, sudah ada bonus kitchen set buat Anda miliki di Sentul Tower apartemen ini. Nah, di sini juga ada wastafel cuci, colokan, ada kitchen set untuk tempat piring dan kitchen sink ya, seperti ini. Nah, next sebelah kirinya kita langsung ada untuk tempat ganti pakaian atau mungkin tempat tongkrong yang bisa tipe simpel. Di sini ada colokan TV juga, colokan kabel telepon, data, dan tentunya kelistrikan ya. Nah, seperti itu guys untuk satu ruangannya. Ini tipe studio tipe 26. Oke, next tipe satu bedroom. Nah, ini kita masuk langsung ke kamarnya. Di sini ruangannya terlihat cukup luas. Anda bisa lihat cukup untuk satu kamar dengan view kolam renang ini, dan kita bisa lihat di sini ada dua kabel colok, dan ini ada instalasi TV dan juga kabel. Next, kaca untuk pencahayaan di sini tanpa ada lampu penerangan, itu juga sudah cukup. Di sana juga ada colokan dan di sana juga. Nah, di sini untuk sistem pintunya seperti ini guys, Bapak Ibu bisa lihat. Nah, like that. Dan kita akan masuk ke bagian luar. Nah, baik teman-teman, ini untuk bagian teras luarnya apartemen. Di sini bisa tersedia ruangan yang cukup untuk kalian bersantai, dan view-nya bisa dilihat di sini ada taman bermain, dan kita bisa lihat pemandangannya sangat cerah. Di sana ada gunung juga, dan di sini ada kolam renang anak. Nah, ini cocok banget untuk Anda memantau anak-anak agar tahu apa yang dilakukan anak-anak, khususnya di dalam pemandian kolam renang. Nah, seperti ini guys. Nah, ini untuk kamar mandi anak-anaknya. Jadi cocok untuk ibu-ibu muda atau juga yang masih punya anak kecil. Nah, view-nya di sana juga ada kolam renang dan taman bermain anak, seperti itu. Nah, apartemen ini baru dan belum banyak dihuni. Jadi buat teman-teman bisa menjadi alternatif untuk memiliki apartemen di super high class di Sentul City. Itu tadi satu review untuk apartemen tipe studio Sentul Tower apartemen. Buat Anda yang ingin menjual atau membeli properti, bisa hubungi kami di 0816 579 115, atau Anda bisa di klik di www.propertysentulcity.com atau www.jarumahindonesia.com, atau simak di Instagram kita cari Jarumah Indonesia dan Facebook kita cari Rumah Indonesia, juga di Twitter cari rumah @carirumahindo, dan tentunya di YouTube kita kalian bisa terus pantengin, subscribe, follow, komen, share ke teman-teman jika video ini bermanfaat untuk Anda semuanya. Oke, terima kasih. Salam bye-bye dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.